Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk teman-teman semua yang masih setia dalam menonton videoku sampai saat ini. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam segala hal. Amin ya rabbal alamin. Selamat tahun baru untuk teman-teman semua. Semoga di tahun ke depan lebih baik dari tahun sebelumnya. Kali ini melanjutkan video perjalananku dari Sangatta menuju ke Biduk-Biduk, yaitu Labuan Cermin. Setelah melewati hutan belantara yang lumayan jauh, beberapa jam perjalanan, akhirnya sampailah di Labuan Cermin Biduk-Biduk. Sungguh perjalanan yang lumayan susah payah, tetapi terbayar lunas setelah sampai di lokasi Labuan Cermin yang sangat indah ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah, lanjut, perjalanan masih jauh.
Mbak apa, Bu? Mbak enggak? Berapa dua? Tiga saja. Enggak. 30? Ini kita nggak bisa ini ya? Hah? Nggak bisa. Oh, nggak apa-apa. Tiga puluh. Cak aja, si loro cek. Meh full. Dia lo main tak irap gitu aja. Jangan nanti kok udah mau. Sama semua tuh. Kasih. Bidu-bidu masih jauh, Pak. Satu jam lagi. Satu jam ya. Labuan Cermin itu kemana ya? Ya. Labuan Cermin kemana?
Udah lewat tuh, Pak. Udah lewat? Iya, oh. Yang ada jembatan itu. Jembatan yang besi itu labuan itu. Oh, gitu. Terus penginapannya sana tadi berarti ya yang ada penginapan namanya? Iya, ada yang di samping pinggir pantai itu. Ada yang enggak ya, sebelum apa yang tentaranya, koran itu apa ya? Ya, nah, sebelum itu kan ada juga tuh. Terus kalau yang di labuannya itu ada juga yang penginapan kecil-kecilan gitu. Berarti jembatan terus kemana? Arah ke bawah aja, Pak. Ke bawah? Ke bawah lurus. Dia kan jembatan nih. Nah, tapi kalau dari sini kan, ini ada jalur yang lurus begini. Oh, itu lurus itu jauh apa? Enggak usah belok. Cor-cor itu. Ke atas. Cor itu. Iya. Oh, itu daerah situ ya? Betul. Oh, nggih. Kalau ke sana kemana? Kalau ini ke biduknya nih. Oh, biduk. Iya. Oh, iya. Tapi banyak juga di sini kalau mau nginep kan banyak penginapan ini. Di sini ada juga? Ada. Banyak sini. Berapa biasanya semalam? Ya paling mungkin ada yang 2,5, ada yang 300 standar sih. Mending di sini apa di sana ya? Nginep itu. Kalau saya di sini bagus-bagus sih. Itu ya. Ayolah. Hah? Ayo kalau iya. Kalau buat cermin berarti tanah sana tadi ya? Iya, udah lewat. Dari mana, Mas? Dari Jawa. Ada juga sini. Coba ya. Ada yang ada wifi-nya ada, Pak? Ya. Yang ada wifi-nya. Apa itu? Wifi. Wifi. Sini sih rata-rata belum ada wifi, Mas. Belum ada ya. Iya. Jadi pakai data aja gitu, Pak ya. Enggak ada sinyal ya kartuku dua-duanya. Ada sinyal ada dia karena ada tower gitu kan. Simpati ya, Pak. Kan kalau yang wifi ini belum ada masuk. Towernya tower apa sini? Telkomsel. Telkomsel aja? Iya, Telkomsel aja. Di sana mungkin masih ada nggak ya di Labuan Cermin tuh? Di labuannya kurang tahu juga tuh kalau di labuannya sih juga karena itu kan mereka kadang-kadang juga kalau liburan apa tuh kadang meminta orang tuh langsung ke situ juga mereka kan kadang tuh full juga gitu kan jadi kurang tahu juga mungkin besar. Pengennya kan ke Labuan Cermin dulu. Kalau sini wisatanya apa tuh? Wisatanya paling itu aja kalau Teluk Sumbang yang orang berarti kalau Labuan Cermin itu nyebrang lagi? Iya, ke atas lagi, kita pakai kapal lagi juga. Ke sana lagi? Ada juga kok di sini. Kapal lagi. Coba tak, ke sana dulu aja ya? Boleh. Yang dekat Labuan Cermin. Anu aja langsung. Kalau apa, yang jual kartu simpati di mana sih yang saya sibukkan sekarang? Nah, kalau kartu, saya tuh langsung pakai counter gitu? Jarang ya. Enggak kayak kali saya sih. Belum pernah sih saya lihat konter di sini ada. Toko-toko gitu aja. Iya. Coba tak kesana. Iya. Makasih Mas ya. Oke. Okay. Masih ada penginapan ya, Mas? Penginapan. Ada, Mas? Hah? Ada? Apa? Penginapan. Iya, di sana. Kaiso. Wah, ini kartu.
Atau wah. Alhamdulillah, ya. Akhirnya renggon leren, kan? Alhamdulillah, murah. Cuma wis, mubeng-mubeng sampai toko ujung kono biduk-biduk sih kono. Harganya penginapannya sekitar 250, 300, 350 dan 400 melarang. Dan alhamdulillah lagi merezeki. Aku menggok neng warung pas sedih pelabuhan neng danau dua rasa kui pas neng pelabuhan cermin cah aku berecek di depan kono langsung laut. Kayak ngopo kira-kira sih so pemandangan ini apakah seperti cermin, entahlah, aku juga belum tahu dan kita saksikan besok pagi. Aku tak istirahat aja Aaron, wesel perjalanan 5 jaman. Aku tuh kok emang berangkat jam 4. Jam 4 tuh kok kira 4 5, 6, 7, 8, 9 kok kira jam 9. Aku jalani gak bisa diceritakan tapi bisa dirasakan dan akan aku kenang. Arah sih ya, matur suwun sing wis nyimak sing tetap mengikuti. Moga-moga kanca-kanca diparingi keberkahan dalam hidup ini. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, selamat pagi dulur-dulur semuanya dimanapun anda berada. Alhamdulillah posisi di Labuan Cermin Kalimantan Timur, tepatnya neng Berau. Nek awakmu ngerti pulau Kalimantan kan bentuknya kayak dinosaurus ya. Jadi sing bagian atas kuwi kepala, sing buri Kalimantan Barat kuwi ekore. Nah, iki nek bagian perut. Dadi nek awakmu ndelok pulau Kalimantan kuwi eneng perute, terus eneng pucukane kuwi, Cah. Eneng ndas, terus sore eneng koyo pucuke ning weteng. Nah, kuwi aku posisi lagi ning pucuke kuwi. Ning Labuhan Cermin. Nah, dadi Labuhan Cermin kuwi wis kaya labuhan seperti teluk kayak ngono kuwi iki teluk ding kaya ning muara ngrono iki ning muara dadi arah iki nek pengen ning danau dua rasa kuwi sing nek tawar karo asin dari sisi ning kono rono neh dadi numpak kapal ning ngisor pas dadi aku tidak mempertanyakan lagi kenapa dinamakan Labuhan Cermin karena memang ini sandring dermaga ya, banyu ini sangat bening cah ketok tekan dur, bohon ini gue anget pokoknya alhamdulillah bisa tegok ini kapan nih, ini gak saiki yuk dan aku ini wis sampai ke kono gue penginapan harga ini 250, 300, 350 ke atas sinyurut larang enek yuk kono api-api cuman ya sementing iso enek gue nginep bisa dengan beristirahat. Alhamdulillah dan iki aku kena harga 150. Tak tawar kena 150 masih nggo ne opo eneng yo. Mergo ndek iki tas teko eneng kamare cuman gak eneng kasure. Akhirnya di prepare di
Mantun. Alhamdulillah ya, tepat dengar P. Pelabuhan menuju ke Dana Dua Rasa. Tak sepi lo kamarku ya, harga 150. Sing gak begitu mahal sementing iso tidur nyenyak. Alhamdulillah mari perjalanan lumayan melelahkan dan bisa tidur di Labuan Cermin. Aku teko kene dewi jam 09. Jam 10 kan aku teko. Pas ning turu ngene. Sepil sik kamarku harga 150. Jadi posisinya pas ning selamat datang Labuan Cermin. Ndel ya. Banyune bau ning makane jenenge Labuan Cermin. Sebening kaca. Iki pagri pas brodol iki. Nah iki kamare. Ini AC ini ya. AC ini blower. Kasure marit-marit ngene iki. Ya ora mergo nek Labuan Cermin ya ning cermine. Lah telah. Tapi kayak ning TV ini sebenarnya nek selambu nih wis gak popo, iso ngecas full kabeh dan kita tunggu nanti apakah bisa ke sana kayak dermaga nih. Di engko teko kene nyebrang, iki kok nyebrang mbok kapal arahe ruwono. Lah bagian kono kene ning Labuan Cermin cuman ayo ana pun sing ning kene lokasi Dana Dua Rasa. Cuman aku rotok ndredeg cah. Mergo kapan kaya sempat viral yang Labuan Cermin yang buaya. Tapi moga-moga juga gak yang buaya ini ben iso renang-renang yang kono. Tapi kalau nek mau aku pedih yo gak iso renang yang durai. Dengan harga 150 ada kamar mandi tapi di luar. Kamar mandi luar, gak di luar kamar mandi. Wih, ini sedih. Susunnya lagi, wis tak ngising je. Kembali munggah nih. Ki mau apa? Munggah di drone kok gak gelem munggah ya apa gak goro-goro kayak ini sinyal. Wah, sayang sekali momen. Lumayan iki mau epic. Nah, nek Labuan Cermin. Kudune iso munggah di drone tapi kok gak gelem munggah drone apa? Gak gelem konek ya, Jan. Kayak apa ki wis ya ini. Dan akhirnya ini jam 8 cuman sampai sekarang kok belum ada pergerakan, maksudnya wisatawan-wisatawan kok gak ada yang kesini padahal lagi hari Minggu weekend. Ada apa dengan Labuan Cermin? Apa memang karena tempatnya yang sangat jauh makanya jarang yang kesini? Atau memang belum? Atau belum tahu? Terus sih lah ya. Lara nih yuk. Apa lah itu istirahat gini lagi? Aku terkaget-kaget lah. Kemarin petungi kan harga 200. Terus tak tawar-tawar 200 kan nggih breakfast dan nggak usah, kalau nggak usah pakai breakfast berapa ya udah 150 ya udah oke okay. Aku check in 150 lah kok diteri tuh ya diteri
Sego. Berarti engko bayar kurang 100 iki. Habis gak apa-apa wis. Gak apa-apa wong kare, wong bayi saya kata timbang itu ku sarapan. Saya aku yang kumakan mangan ku awan-awanan. Cuma nek wis di pengen kiye-kiye kamu bater wis gak apa-apa. Mamis.